Fashion is fascinating industry. Talking about fashion, setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda tentang fashion. But what about this woman? Here we go, our fabulous fashion blogger, Heidi Kalalu. Welcome to iLook. Apa kabar Mbak Heidi? Kabar baik. Oke, para pecinta fashion Indonesia kayaknya udah gak sabar nih, ingin tahu gimana sih awal mula Mbak Heidi terlibat di dunia fashion, especially fashion blogger. Oke, jadi sebelumnya kalau aku sendiri kan awalnya suka ngeliat blog dari New York atau dari London gitu, dari berbagai negara, para blogger berbagai negara. Terus dari situ aku berpikir kayak kenapa ya nggak coba buat sendiri, tapi lebih ada personal touch-nya sendiri gitu. Exactly. Jadi dari situ aku coba buat blog. Okay, that's cool. As a fashion blogger, pasti kan Mbak Heidi ini sering banget ke event-event fashion show untuk mendapatkan referensi. Bukankah itu banyak menyita waktu? Kalau menyita waktu sih enggak, karena kan kebanyakan juga aku sesuaiin dengan jadwal. Yes. Dan sebenarnya kalau buat aku pribadi itu sangat seru ya, karena kita bisa dapat inspirasi lebih lagi dari desainernya dan dari juga mix match look yang ditampilin di runway-nya. Ya, jadi basically sih itu sangat menyenangkan. Oke, Mbak Heidi ini kan sering ngeblog nih. Pasti ada dong desainer favorit di dalam negeri ataupun di luar negeri? Ya, pasti ada. Kalau dari luar negeri ada beberapa nama, diantaranya Alexander Wang, Jill Sander, aku juga suka Maisong Martin Margiela. Oh my god, I love them too. Ya, kalau yang dari lokalnya sendiri ada Sabto Jojo Kartiko, nah, aku suka juga Auguste Susastro. Sama loh, ya. Aku juga suka mereka. Ya, sama. Oke, kita. Sekarang satu pertanyaan lagi dari aku pribadi. Menurut Mbak Heidi sebagai fashion blogger, apa sih perbedaan fashion and style? Karena itu kan agak nyaru tuh, fashion and style gitu. Kadang-kadang orang, I'm in fashion, padahal dia itu in style gitu. Apa sih perbedaannya menurut Mbak Heidi? Kalau menurut aku sendiri, fashion itu it's not about what you wear, tapi lebih ke how you wear. Dan menurut aku kalau style itu adalah yang yang mempengaruhi gimana kita memaksimalisasi gaya pribadi kita. Oke, aku juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Twitter kita yang sudah mention ke iLook. Pertanyaan pertama dari @rieta, go. Gimana sih cara jadi fashion blogger? Kalau jadi fashion blogger ya, menurut aku pertama kita harus tahu personal style kita kayak apa. Dan yang kedua sih harus komitmen. Dan kalau bisa jangan karena hanya mau ikut-ikutan aja. Akhirnya jadi kontennya tuh nggak sesuai dengan pribadi kita sendiri gitu. Yeah. Jadi cenderung mengada-ngada, sebaiknya jangan. Okay, second question coming from Davis Mon. Hai Kak Heidi, sejak umur berapa berminat menjadi fashion blogger? Kalau umur sih aku kurang inget ya pastinya, tapi kalau aku mulai start blogging sendiri itu dari tahun 2008. Oke, okay, tahun ya. 2008, sekarang 2013, hitung sendiri ya. Deh Davis. Sudah berapa tahun? Ya. Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Rara. Siapa fashion icon yang mempengaruhi style Kak Heidi dan untuk memilih outfit berdasarkan merek atau enggak sih Kak Heidi? Oke, pertama fashion icon ya. Sebenarnya ada dua orang yang aku look up untuk personal style mereka. Yang pertama ada Taylor Tomasi. Okay. Dan yang kedua ada blogger juga dari Swedia, namanya Ellen Kling. Dan kalau untuk merek aku sendiri, sesuai dengan yang aku sampaikan tentang fashion, aku nggak terpatok dengan satu brand, tapi lebih gimana kalau misalnya koleksinya yang ditawarkan itu sesuai dengan personal style aku aja. Yeah. Jadi dari situ gimana kita tinggal memadu-padankannya dengan gaya pribadi. Jadi nggak perlu brand-brand tertentu untuk kamu terlihat fashionable atau stylish ya. Cukup apabila kamu nyaman menggunakannya dan kamu feel okay with it, ya udah, let's go. Thank you so much Mbak Heidi for coming today and sharing with us. It's good to see you here. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para fashion people yang ingin menjadi fashion blogger. Alright, stay tuned on iLook.